الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أصحاب الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa berkumpul dalam acara ultah keempat yang ke-1. Mudah-mudahan kurang selayana selamina kini barokah selayana ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di urang surah limpahkan kejujuran urang sedayana Ali Habibana wa Nabiyana dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpuri wan lani dan bingung nyeru segera naon teh. Bingung. Anu kahiji mah simpuri ngahaturkeun nuhun anu saageuna-geuna ka Kang Haji di dia sarang bola wargi sarang rengrengan pondok pesantren Miftahul Khair anu tos sayogi anu tos bersedia kanggo tempat pelaksanaan ulang tahun keempat anu haji mungkin puna abdi di atas nami keempat ngahatur kenuh kanusa agenda-agenda mudah-mudahan kasayatan haji abdi terbiasa ngabalesna mengingatkan mengmasrah kedua Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kasayatan haji serang kuala wargi dia mudah-mudahan dibalas kemulang manusia Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin saudara-saudara, sekilas kita bahas kompak soalnya tadi ini ayah bapak-bapak katanya baju naon baju seragam kawan sebenarnya bisa disangka baju seragam kosinahan. Kami kompak berdiri sudah 1 tahun di Payun karitis kompak teh pertama ambil deklarasi kompak teh di Soto kita di rumahnya kawan kami Kyai Haji Asad Mustafa di Pondok Pesantren Al-Falah kemarin. Di Karawas 13 Oktober. Ayam ngacu sama aku di 13 Oktober teh di momen ulang tahun ayah ulang tahun teh ngetan kori rumah sakit kali ini. Siapa gimana? Kebetulan tanggal 13 itu ulang tahun kompak dan ulang tahun Kang Haji Sidik Mulia. Wah, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk kompak dan Haji Sidik. Mudah-mudahan beliau semakin sukses macam usia berkah keluarganya berkah ilmunya mudah-mudahan. Wah. Ya luar biasa di sini kira-kira nyumbangkan bisa 10 juta ya. Tidak tahu gitu satu. Nah, mulai dari Sodok gitu dulu di Cuangkau gitu. Jadi ketika dia berjalan karena memang kami itu komunitas para kori ini sales nama komunitas para kori teetan mah lebih bahasa anu kekinian nanti. Dari anu sebetulnya di Menkumham mah yaitu perkumpulan para kori Indonesia. Kan beda ini singkatan supaya familiar di masyarakat. Jadi naon cenah kompak teh nyaeta komunitas para kori. Saterasna naon bae anu kompak teh gitu. Tah kompak teh bergerak teh paenten gitu. Yang organisasi lain mah aya anu sosial dan sebagainya lah. Kompak mah gitu, khusus di momen-momen tilawah. Jadi kami dari panggung ke panggung gitu. Kami misalnya ada acara di Abdi gitu, hadir ke Sarayana gitu. Acara di
di sini hadir sarjana Baitan. Nah, tapi khusus Baitan acara-acara khusus tilawah seperti momen-momen wuludan, naonlah seperti itu. Dan kunaon sim abdi sareng Kang Haji Mubin sareng Kang Haji Sidik awalna Kang Haji Asep dulu pada bulan keempat. Aku kahijina gitu, supaya gitu, masyarakat itu merasa cinta terhadap Al-Qur'an. Mudah-mudahan gitu, dengan mendengarkan kami membaca Al-Qur'an itu, itu generasi-generasi muda itu merasa cinta terhadap Al-Qur'an. Itu yang kami inginkan sebenarnya dari awalnya. Usaha waktu 3 tahun ke belakang, Pak. Tujuh abdi ke Bandungan kan teki di tingkat kabupaten. Kabupaten Tasik. Nepi ke ayah peserta kanak-kanak anu tidak layak untuk mencapai ke provinsi. Padahal Tasik disebut nama gudang poin. Awalnya dari sana. Mengawal usaha di ayah generasi. Terus generasi Al-Quran khususnya kiraatnya, tilawah di setahun rumah itu sangat susah karena tilawah itu dari kecintaan dulu, dari mahabbah itu. Jadi lamun resep sekarang lamun bapak dan resep takori pasti anak lagi insyaallah. Jadi nah, awalnya dirinya ini hujannya alhamdulillah disingkat gue. Ayana pengen terdugikan ke abdi tekaros pas sakalu pengen terdiri kompakte ya pengen berjalan ngorongan di awal tadi berlatih-latih lah. Alhamdulillah kompak itu ayana terus hampir di 7 kabupaten dan kota. Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Ciamis, terus Cianjur, Sukabumi, terus Bekasi, terus udah sampai di Jakarta ya. Malahan di Bekasi mah, ayah di Palembang, ayah di Solo, ayah di Jawa, macam-macam. Insya Allah doanya dari semua kompak nanti akan berada di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia, insya Allah. Jadi saran yang kompak deh, barudak dan biasa. Insya Allah nanti Al-Quran akan membuka di Indonesia, insya Allah. Nah, saudara-saudara, sakadahna lah anu sambutan teh rasana Kang Haji Mubin Ali Mubarak anjeunna bae sebagai ketua umum, sebagai ketua harian. Itu hapun tenang basuh, sebenarnya anjeunna dan biasa kehadiran bukalki kemari anjeunna selama hampir setengah sasihan lah. Aku berada di rumah sakit, malah sampai ke usia dari balikan diri, tapi anjirnya soalnya masih harus dari desa abuntan saya nasional. Nah, sakit itu banten, abuntan kasarayana, pengen sementolis sekilas kompak pengen dan dibahas mas pekal wah sekarang pengen gitu. Abuntan kan luar suhun, kita kakiran kalangkungan, pilih ayat seriusan nanti anu kirang paus kasarayana. Aku dan untuk syukur sekali lagi hatur nuhun Kang Haji ya, kasayang Kang Haji deh. Mudah-mudahan ditampu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai abang ibadah ditampu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Seterusnya bila kamu abdi kompak baik dan senang kawan-kawan kompak Indonesia dan Indonesia lainnya, mudah-mudahan baik dan abdi kompak semakin bersatu, semakin jaya baik dan untuk berseru tentang Al-Qur'an insyaallah doakan di sana mudah-mudahan arabi fatanya yusma barakah selain agung barakah rezeki wa barakah keluarga di sana apun dan anu kasuhun sekali lagi di atas nama kompak kafir bumi sang kawan-kawan di sana yang hapun dan atur nuhun ke sana wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.